Konvoi tank Rusia yang sedang ditarik mundur diserang Ukraina. Saat tank-tank Rusia ditarik mundur, sebuah ledakan nampak di pinggiran perbatasan Ukraina. Penyerangan dilakukan oleh Resimen Azov. Resimen Azov merupakan salah satu kelompok paramiliter sayap kanan Garda Nasional Ukraina yang ditugaskan untuk menargetkan tank-tank Rusia yang akan ditarik mundur dari Ukraina. Belum ada kesepakatan damai yang dicapai oleh militer Ukraina dan Rusia sejauh ini. Namun, usaha untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata terus dilakukan oleh kedua belah pihak. Hingga saat ini, pihak Ukraina masih terus meminta bantuan dari Barat untuk mendukungnya dalam pengadaan senjata untuk melawan Rusia. Sementara itu, Rusia memberikan ultimatum kepada dunia, bagi siapa saja yang ikut dalam perang Rusia berarti sama saja menyatakan perang dengan negeri beruang merah itu. Bagaimana menurut kalian berita ini? Baku hantam kalian di kolom komentar.